Ya, rutinitas saya pagi siap-siap berkemas untuk berlatih sudah disiapkan sama istri saya, jadi tinggal masukkan saja. Biasa makan ini roti sudah disiapkan sama istri saya. Saya di Singapura hanya bertiga sama anak dan istri, sudah bisa berkumpul bersama keluarga. Ini adalah sebagian dari motivasi saya juga. Bilang apa? Thank you. Dia sangat suka makan coklat. Saya tidak pernah membayangkan kehidupan seperti sekarang. Sangat bersyukur kehidupan sekarang jauh dari yang apa saya bayangkan. Saya masa kecil, ayah saya penjual ikan, makan agak susah. Saya melihat ibu saya makan hanya pakai garam, ya saya juga sangat sedih melihat itu. Tapi ya, itu adalah bagian dari, mungkin dari motivasi saya juga itu untuk bisa jauh lebih baik. Sekarang pergi ke gym, mau latihan, programnya sparring. Sekarang saya sangat percaya diri untuk fight saya yang kedua ini. Saya banyak berpikir positif, banyak melihat video-video. Jadi sebagai pengetahuan saya untuk bermain di Jakarta nanti. 3, 2, 1, go! Hari ini makan sup ayam khas Melayu Singapura. Ya, makan. Thank you. Ya. Spicy. Indonesia selalu banyak pedas. Istri juga masak pedas. Sekarang selesai makan siang, balik untuk istirahat. Buat latihan sore. Sore ini kita berlatih boxing untuk memantapkan pukulan. Saya tunggu-tunggu bisa main di negara sendiri. Ini adalah suatu kebanggaan bagi saya untuk bisa meraih kemenangan. Mudah-mudahan saya diberikan kemenangan dan bisa membanggakan rakyat Indonesia.